Rumah dua lantai di permukiman padat penduduk Jalan Porenta, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, ludes dilalap api. Kebakaran ini sempat membuat warga panik. Selanjutnya petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga berjibaku memadamkan api. Dari keterangan warga, api pertama kali terlihat di lantai 2 yang kemudian menjalar ke bagian bawah bangunan. Pemadaman sempat terkendala akses menuju lokasi yang sempit. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Kesimpulan sementara penyebab kebakaran adalah sebenarnya masih disimpulkan, hanya kami asumsi kami adalah dari korsleting listrik, Pak. Ini yang terbakar apa, Pak, ya? Yang terbakar rumah tinggal, dua lantai, yang lantai titik api bermula dari lantai atas. Unit dari Tangerang Selatan diluncurkan 4 unit dari Tangerang Selatan dari 2 pos. Oke. Dan kita kolaborasi juga dengan Jakarta Selatan. Setelah 1 jam petugas berhasil memadamkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahroni, Tangerang Selatan, Banten.